sana, lu, you pig, you pig. Kamu tuh aturan kasih tahu susu yang benar. Ini susu aku, susu kamu mana? Ini susu aku loh. Berarti lu salah ya. Gue benar. Apa lagi? Sayur, sayur, sayur. 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 Brokoli. Oh, brokoli. Ya, el sayurnya ini cuma satu. Belinya kita mau banyak tuh. Tuh, kita mau buat nasi goreng di pinggir jalan nanti. Kenapa mau beli banyak sayur, nak? Karena Valeri suka sayur. Nanti gue bakalan masakin buat Valeri. Ya. Gue malam minggu mau ke rumahnya. Oh iya? Lo ketemu sama anjingnya di rumah ini? Sama Valeri dong. Ada, emang dia piara anjing di rumah. Anjingnya namanya siapa, Valeri? London. Oh, London. Namanya London. Namanya London Saputra. Tapi rencana gue kalau punya anjing pengen gue namain, nak. Siapa? Raffi Ahmad. Maksudnya? Pau. Gak tahu. Nih tahu. Ada dua gak tahunya tuh? Tahunya lihat tuh dua. Berapa lo beli? Ah, dua. Gua beli gak tahu berapa sih? Tadi ya? Lupa. Berapa sekitar berapa? Gak tahu lupa. 10.000 kayaknya. 10.000 dua. 10.000 dua. 10.000 dua. Ya mahal. Gua satunya cuma 3,5. Supernawar. Beneran satu 3,5. Lu parah banget. Ibu-ibunya baik banget. Ibu-ibunya baik tapi ditekor kali ya. Ayam. Wortel, gua ada sayur, ada wortel. Ayam. Oh, ayam. Ya, setengah. Kalau lo beli ayam, Mak. Gua juga. Ya, gua mah belinya ikan, Mak. Nih, ikan seger. Tuh, ikan asin. Ya, ikan asin bukan pas sehat lebar sempurna. Orang darah tinggi makan itu banyak-banyak. Tapi kan sehat, proteinnya banyak. Mane, lo gak ada lagi kan? Kalah kan lo, ngerah. Enggak, gue beras juga bikin. Tuh, makanan toko. Beras, ada gue beras. Nih, sama Valer juga tuh, beras. Beras gue banyak lagi. Kita juga banyak. Lo kalah, lo ngaku lo. Iya, gue ngaku kalah. Ya tapi yang gue lah yang menang kan, gue udah kembali 10.000. Yang menang siapa? Raffi Ahmad yang menang. Oke, Rebul, kita tos menang. Karena kamu kalah, kamu juga jadi tawanan aku ya. Terus kayak gimana, Pak? Gua sekarang pemenangnya. Lu kalah. Lu harus cari lagi yang lain. Oke. Kalau gitu kita bagi-bagi sayuran-sayurannya buat ibu-ibu. Saipul, bagi-bagi. Terbukti bahwa anak artis juga gak manja, bahwa anak artis juga 10.000. Siapa mau 10.000? Terbukti bahwa anak artis juga gak manja, anak artis juga ternyata mereka ngerti akan yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Buat Valeri juga makasih. Ini anak muda yang sekolah di luar negeri, tapi dia juga tidak lupa sama Indonesia dan selalu pulang. Kalau Saipul ini anak muda yang gak pernah minta duit sama orang tuanya, kerja apa aja meskipun dia anak artis, itu bagus. Pokoknya sekali lagi buat Saipul sama Valeri sukses selalu. Pokoknya rezekinya banyak. Amin. Panjang umur, amin. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya ya. Siap. Raffi Billion Friend. No edit, no sensor. Bye-bye.